Assalamu alaikum, nama saya Siti Raisa binti Muhammad Zahari. Nombor metrik 203-6005. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara nak buat lip sync dalam anime. Selain daripada kita buat secara manual, iaitu lukis satu-satu bagi keyframe-keyframe, kita boleh juga buat secara auto lip sync menggunakan fan pick. So, mula-mula dekat sini saya ada satu layer untuk audio. Pastikan kalau nak dengar kalau black anime dekat sound, kita sync, kita jadikan sebagai stream, so kita boleh dengar audio dengan lebih baik. And then ada layer mode, dan kita ada layer untuk face je. So kenapa saya asingkan mouth dengan face? Sebab lip sync dia kena asingkan. So mulut ni kita convert as symbol, kita jadikan sebagai graphic. And then saya dah jadikan graphic, kita pergi bawah sikit. Asalnya kita jadi looping, so kita kena set as play single frame for the graphic. Then kita masuk dalam mode ni, dan ini adalah keyframe untuk bentuk mulut. So ini tutup, ini ada A, ini ada I, ini ada E, satu tak tahu, kita ada I, kita ada F, kita ada S atau dengan atau E, kita ada O, kita ada U. Contoh saya nak buat A. So mula-mula kita ambil satu key, kita zoom in. Untuk buat mulut, kita boleh guna sama ada kita boleh guna brush, kita boleh guna line tu, kita pun boleh guna pen tu. So saya ambil brush. Kita kalau nak senang nampak, kita boleh guna onion skin. So kita punya mulut, kedudukan mulut tak lari. So kita ambil, tanya kenapa ada dan tutup, kita ada E, I, kita ada L, kita ada E, ada S, T, O ni sebab kita label tadi. So macam mana label, kita pergi, kita klik kat keyframe ni, kita punya properties, kita pergi label, dan kita label as kita tu. So kita dah share. So kalau mari tengok. And then dekat sini kita dah siap dia punya sertifikat. Sebab so bila kita dah siap tadi, kita dah ada keyframe untuk mulut ya. So lepas tu kita pergi ke properties. Kita pergi lip sync, dan ini contohnya kita kalau nak setkan, kita boleh tekan sini dan pilih je mana-mana mulai kita dah lukis tadi. So kat sini yeah. Dan since with audio in layer 1, sebab layer 1 adalah tempat kita letak audio, so dia akan sync dengan audio. So lepas tu kita akan dah. So yeah, ini auto lip sync yang dah automatic kita set. I know COVID-19 is hard. So yeah,
So, kalau nak, kalau kadang nampak macam okay, so nampak sikit. I know COVID-19 is hard. So, kadang nampak macam tersangkut. So, kita boleh tekan sini. Kita pilih ke fan picker. So, nak pilih je mana-mana. Untuk dia pilih je mana-mana, contoh nyanyi. So I know COVID-19 is hard. So itu je, dia dah jadi auto. So itu saja daripada saya. Terima kasih kerana sudi tonton. Sorry kalau ada salah silap. Sekian, terima kasih.